Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang realisasi dan humanisme, awal perkembangan filsafat modern serta relasinya dengan ilmu pengetahuan. Awal perkembangan filsafat modern. Istilah modern berasal dari bahasa Latin moderna, yang artinya sekarang, baru, atau saat ini. Atas dasar pengertian asli ini, dapat dikatakan bahwa manusia senantiasa hidup di zaman modern. Banyak ahli sejarawan menyepakati bahwa sekitar tahun 1500 adalah tahun kelahiran Eropa. Modernitas bukan hanya menunjukkan pada periode, melainkan juga suatu bentuk kesadaran yang terkait dengan kebaruan. Karena itu, istilah perubahan, kemajuan, revolusi, pertumbuhan adalah istilah-istilah kunci kesadaran modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat yang mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Sebelumnya, telah ditemukan bahwa munculnya renaisasi dan humanisme sebagai awal masa abad modern, di mana para ahli filsuf menjadi pelopor perkembangan filsafat. Pemikiran filsafat pada masa abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metodologis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis, artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Abad pertengahan adalah abad ketika alam pikiran dikungkung oleh gereja. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan pemikiran amat dibatasi, sehingga perkembangan sains sulit terjadi. Demikian pula filsafat tidak berkembang, bahkan dapat dikatakan bahwa manusia tidak mampu menemukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang mulai mencari alternatif. Dalam perenungan mencari alternatif itulah, orang teringat pada suatu zaman ketika peradaban begitu bebas dan maju, pemikiran tidak dikungkung, sehingga sains berkembang. Yaitu zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno tersebut, orang melihat kemajuan kemanusiaan telah terjadi. Kondisi seperti itulah yang hendak dihidupkan kembali. Filsafat modern sebagai pemberontakan intelektual. Pemikiran modern lalu dapat dipahami sebagai suatu pemberontakan terhadap alam pikir abad pertengahan itu. Sejarah filsafat modern itu lalu bisa dilukiskan sebagai pemberontakan intelektual terus-menerus terhadap metafisika tradisional. Dari pemberontakan ini, cara berpikir filosofis yang mendasarkan diri pada rasio menjadi otonom dari pemikiran atas dasar iman yang dikenal dengan teologi. Pemberontakan intelektual dapat dilihat dari dua sudut yang berbeda. Di satu sisi, kita menganggap modernitas sebagai disintegrasi intelektual. Di sisi lain, kita menganggap filsafat modern sebagai sebuah emansipasi, sebuah kemajuan berpikir dari kemandangan pendewaan. Renaissance. Renaissance berasal dari istilah bahasa Prancis Renaissance, yang berarti kelahiran kembali atau rebirth. Istilah ini biasanya digunakan oleh para ahli sejarah untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa, khususnya di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Istilah ini mula-mula digunakan oleh seorang ahli sejarah terkenal yang bernama Michel, kemudian dikembangkan oleh G. Bucard 1860. Untuk konsep sejarah yang menunjukkan kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia,
sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan. Renaissance adalah masa antara zaman pertengahan dan zaman modern yang dapat dipandang sebagai masa peralihan yang ditandai oleh terjadinya sejumlah kekacauan dalam bidang pemikiran. Pada abad pertengahan, manusia dianggap kurang dihargai sebagai manusia. Terhadap kepercayaan tentang ilmu dunia hitam, antologi, animisme, perang-perang seperti perang agama dan lainnya. Filsafat berkembang bukan pada zaman Renaissance, melainkan kelak pada zaman sesudahnya. Ciri utama filsafat pada Renaissance adalah rasionalisme, yang menetapkan bahwa kebenaran berpusat dari akal, tetapi setiap akal bergantung pada subjek yang menggunakannya. Oleh karena itu, seorang filosof rasionalis menekankan bahwa berpikir sebagai wujud keberadaan diri. Jika seorang berpikir, berarti ia ada. Gerakan Renaissance perlahan-lahan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan publik. Sebagai ganti agama, masyarakat masa Renaissance memperkuat fungsi dan peran negara. Negara diyakini sebagai sarana yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan. Humanisme. Humanisme merupakan sebuah ideologi yang menentang dogma-dogma pada abad pertengahan yang melatar belakangi atau mempengaruhi Renaissance. Karena Renaissance merupakan era waktu yang dapat dikatakan bahwa humanisme berada dalam Renaissance. Humanisme dipandang sebagai sebuah gagasan positif oleh kebanyakan orang. Humanisme mengingatkan kita akan gagasan-gagasan seperti kecintaan akan pri kemanusiaan, perdamaian, dan persaudaraan. Humanisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia dapat memahami dunia serta keseluruhan realita dengan menggunakan pengalaman dan nilai-nilai kemanusiaan bersama. Dalam pandangan humanisme, seringkali kita terkesan dengan konsep bahwa kita bisa hidup melalui dan tanpa agama sekalipun. Mereka, para humanis, berusaha menciptakan yang terbaik bagi kehidupan dengan menciptakan makna dan tujuan bagi diri sendiri. Ada empat aliran yang mengklaim sebagian-bagian dari humanisme, yaitu liberalisme barat, marxisme, eksistensialisme, dan agama. Tokoh-tokoh Renaissance dan humanisme. 1. Roger Bacon. Beliau berpendapat bahwa pengalaman empiris menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. 2. Copernicus. Beliau mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat. Yang ketiga, Johannes Kepler. Dia menemukan 3 buah hukum. 4. Galileo Galilei. Beliau membuat sebuah teropong bintang yang terbesar pada masa itu dan mengamati beberapa peristiwa angka secara langsung. Dante Alighieri, lahir pada tanggal 21 Mei 1265 di Prince. Terima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.